Ya, sebenarnya dengan penurunan apa ni pengeluaran minyak oleh OPEC ni, dia sikit banyak boleh meningkatkan sikit harga atau pengawal harga pasaran minyak dunia. Walau bagaimanapun, peningkatan ini tidak akan menjadi peningkatan yang drastik kerana OPEC members yang mengeluarkan minyak ini cuma 1/3 daripada pengeluaran dunia. Jadi 1/3 pengeluaran dunia adalah disumbang oleh negara-negara OPEC. Jadi kalau mereka kurangkan 10%, maka dia menunjukkan kestabilan harga, tapi dia tidak boleh mendadak meningkat kerana sumbangan mereka hanya 1/3 daripada jumlah pengeluaran dunia. Petronas announce 20,000 barrel cuts from their production. How does it affect dividend? So kalau 20,000 barrel, dia sekarang ni Petronas keluar hampir lebih kurang 500,000 barrel. So kalau 10% 50, kalau 5% mungkin slightly less than 5%. Tapi walaupun dekat, tapi kalau kita tengok itu peningkatan harga dah meningkat. Jadi sebenarnya dia volume compensate with the price. So mungkin kita tidak berapa nampak impact.